Chef Adventure. Duh. Oke geng, kali ini kita berada di Danau Liam Kanan, tepatnya di atas kapal bajak laut. Jadi, sebelum kita masak, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk keliling dahulu di Danau Liam Kanan. Danau Liam Kanan adalah salah satu waduk terbesar yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk perjalanannya kita butuh waktu 1 jam dari Bandara Samsudin Nur. Di Danau Liam Kanan ini banyak terdapat pulau-pulau objek wisata yang bisa kita singgahi. Kali ini kita singgah di Pulau Bekantan dulu ya. Pulau Bekantan merupakan suatu pulau kecil yang terletak di area Danau Liam Kanan, di mana kawasan tersebut ditujukan untuk pelestarian hewan endemik Kalimantan berupa monyet bekantan yang statusnya merupakan hewan yang dilindungi. Oke, sekarang kita ada di salah satu tambak ikan yang ada di Danau Liam Kanan. Jadi kali ini kita akan mengambil dulu bahan utama untuk kita pakai masak sebentar. Kita sudah mengambil bahan untuk kita masak, yaitu ikan nila dan ikan mas. Sekarang kita mencari spot yang bagus di tengah danau untuk kita masak. Bajak laut. Ini pemilik kapal bajak laut ini. Oh. Dengan Bang Uba. Nah, sekarang kita akan coba memasak. Di sini ada ikan mas sama ikan nila. Nah, kali ini kita akan coba masak ikan nila. Yang pertama-tama kita akan coba menyiangi ikannya. Yang pasti ikannya harus dimatiin dulu. Sisik-sisiknya. Jadi memang seru juga kalau kita masak di alam terbuka seperti ini ya. Nah, untuk kali ini kita akan menyiangi ikan nila.
Ya, nanti ikannya kita belah menjadi dua begini. Kita cuci nanti sebelum kita bakar, kita cuci. Jadi itu tadi cara membersihkan atau menyiangi ikan. Seperti itu ya. Jadi pastikan ikannya udah bersih sisiknya. Dalam perutnya dibersihin juga. Pastikan yang di dalamnya ini, yang hitam-hitam di dalam ini kita bersihkan juga. Jadi biar kenapa? Biar tidak ada rasa pahit ketika kita mengkonsumsinya. Karena kadang kita makan ini ada rasa-rasa pahitnya. Iya. Itu yang dari hitam-hitam yang di dalam ini. Karena dia tidak bersih secara sempurna. Makanya kita harus bersihkan hitam-hitamnya di sini. Oke, ini udah bersih. Kita tinggal lanjut di proses marinasi dan kita akan bakar ikannya. Ini kita akan memasak di atas kapal bajak laut. Oh yeah. Ini ada di tengah-tengah Danau Riam Kanan. Nah, jadi ini salah satu objek wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Ready go. Pertama-tama kita akan marinet ikannya dulu. Jadi kita perasin jeruk limau. Kita perasin jeruk limau. Terus kita tambahin dikit garam ya. Garamnya nggak usah banyak-banyak. Nanti untuk penguat rasanya ada sambalnya. Sip, ikannya kita sudah marinet. Kita tambahin sedikit minyak biar lebih menyatu. Jadi kita rendam sekitar 5 menit agar bumbunya meresap ke dalam ikan. 5 minutes later. Kita akan bakar atau grill ikan nilanya. Kita tambahin dulu sedikit minyak agar dia tidak lengket. Sekarang kita udah masukin minyak sedikit. Nah, dan di sini kita ada daun pisang. Kita taruh di sini jadi biar ikannya tidak sampai gosong. Oh yeah. Daun kita taruh ikan ini. Seperti ini ya, guys. Ya. Sambil kita tunggu ikannya matang, sekarang kita buat sambal matanya. Ya, di sini ada kurang lebih 20 cabai rawit. Ini ada 7 bawang merah dan di sini ada serai. Dan di sini ada terasi. Ini yang jadi ciri khas sambal mata. Oke, kita langsung bikin sambal matanya. Cabenya kita potong-potong halus saja. Jadi untuk tingkat kepedasan kita bisa sesuaikan. Jika kita mau agak pedas ya, kita bisa tambahkan cabai rawitnya. Cabai rawitnya sudah. Sekarang kita akan potong bawang merahnya. Oke, ikannya ini udah sebelahnya kayaknya udah matang nih. Kita tinggal balik sebentar. Nah, kan. Jadi dia tidak terlalu gosong. Bisa kita kontrol. Sambil nunggu dia matang, kurang lebih 5 menit lah.
5 minutes later. Oke, kayaknya ini ikannya udah matang ini. Kita matikan aja dulu apinya. Kita pindahkan ikannya ke kiri ya. Iya. Mantap ini ikannya. Matangnya sempurna, tidak terlalu gosong. Wow, keren guys. Sekarang untuk sambal matanya, di sini ada terasi. Jadi di sini ada terasi, kita panasin sedikit minyak di sini. Biar terasinya harum, kita goreng sedikit. Kita masukkan ke dalam minyak panas tadi. Oke. Sekarang kita campur terasinya ke dalam potongan cabai rawit, bawang merah tadi. Sip, ini udah selesai. Kita tinggal tambahin sedikit. Kalau misalnya mau agak berminyak, kita tambahin sedikit minyak di sini. Tambahin garam sedikit. Dan perasan jeruk biar lebih harum. Oke, sambal matanya ini udah jadi. Kita campur. Kita taruh di atas ikannya. Nah, ini ikan bakarnya udah jadi namanya ikan nila bakar sambal mata. Pasti enak, tidak gosong karena ada lapisan daunnya. Dan ini makanannya akan direview oleh pemilik kapal bajak laut. Langsung gimana hasilnya? Dicobain ya. Nila bakar sambal mata. Pedasnya mantap. Oke, petualangan masak-memasak kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa ikuti terus channel Chef Fatfem Jur, dan sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Chef Adventure. Duh.